Hello, welcome back to Tolo Video. What the f***? Halo, selamat datang guys. Balik lagi sama gue Tolo Putra di Infinity Realm Survival episode 5. Kali ini ya guys, gue sama kawan-kawan mau menjelajahi mansion. Tapi ada yang unik ya guys, kami mau melakukan perjalanan lewat Nether. Karena kalau untuk di Overworld aku rasa kejauhan guys, karena sekitar 13 ribuan blok. Jadi terpaksa kami melakukan perjalanan di Nether yang sangat berbahaya. Bagaimanakah kelucuan dan keseruannya guys? Kita lanjutkan ke Nether. Oke guys, ini dia, kami udah berkumpul di Nether. Gue bawa barangnya dikit aja kali ya guys ya, karena untuk perjalanan di Nether perlu banyak potion dan lain-lain. Sisanya gue simpan di Ender Chest. Dan itu aja sih, ini cuma makanan dan lain-lain aja. Woi, kalian pernah ngapain guys? Pernah ngumpul? Dikira kerekam apa? Pada lemang. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita jalan lewat sini ya, lewat sini menuju ke. Sah. Koordinatnya minus berapa ya? Minus ribuan lah, gue lupa. Oke, okay, this way. Welcome to main portal. Dan kita ini cewek lah, cepet banget larinya. Oke, okay, kita menuju kemana ya? Kesini kalau nyari minus kayaknya ya. Mana tadi batu? Blok. Cobblestone. Taruh di sini aja. Oke, kita menyeberang. Buset nih, amat duluan. Oke, ini dia guys, ini adalah tempat bertarung melawan Gertz ya. Ini udah kacau banget, habis kena gempur kayak, pokoknya hancur lah di tempat. Oke, kita naik lewat di apa ini, gua lupa namanya, stronghold apa ya. Nah itulah pokoknya. Berada gugup kalau sementara main gini. Ini Blaze Farm, kita lewat dan kita gali. Cewek, kok diam aja? Oke, kita lanjutkan. Ini udah digali aja, gali-gali terus. Hati-hati mati. Hei, kalian ngapain di belakang? Enjoy. Wih, lava, awas lu kebakar. Wah, satu orang tewas pemirsa, first blood. Ih, biar anti api ya kan, kasihan cewek. Oke, ini Renal sudah mulai menggali. Buset, ngapain lo? Neng, makan dulu, lapar nih abang. Oke, kita lanjut menuju ke atas sana ya guys, karena kita akan menyeberang menggunakan kali ini kayaknya karena ketinggian, gue mau ngetes pakai Ender Pearl. Ini dia skill Enderman gue. Iya, aduh nggak nyampe guys. Kurang. Oke, tambah blok biar tambah susah yang di belakang. Oke, sekarang kayaknya gue harus naik ke atas sana, gimana ya? Pakai Ender Pearl lagi lah, lempar di sana, moga nyangkut. Go. Oke, perfect shot guys. Dan di sini si Falat udah mulai naik, kita bantuin lah, bantuin buatin jalan karena dia badannya gede.
Oke, sekarang Enderpearl lagi. Anjay, oh what's up? Untung gue gak mati. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Ada blok-blok lompat-lompat. Ini apaan? Per kali ya? Aduh. Gue nge-lag. Aduh, ampun, mak. Ampun. Aduh, ampun, mak. Aduh. Jangan. Iya, mak. Ampun. Buset, mati. Oke guys, ini gue udah balik lagi dari spawn dan sewaktunya gue ngambil barang-barang. Semoga nggak ada yang hilang ya. Itu penting obsidian. Aduh, ini gue lari aja mending nih. Oke, kita lanjut untuk menggali lagi. Lava mak, lava anjay. Oke, white. Gue kan pakai potion, gue lupa. Nah, kalau pakai potion gini kan aman. Oke, selesai. Oke, sekarang gue udah di koordinat sekitar 700-an dan gue habis teleport, sekarang tinggal nungguin mereka aja turun tuh. Mereka wow, gas. Apalah, serah gas. Gue nungguin mereka nih, guys. Oh, ada dua. Gue nungguin mereka ini karena mereka pakai jembatan dan gue teleport, guys. Mereka lama banget kayaknya ya. Gak bisa cepet apa ya, gue dikerubunin sama gas 2 nih, gak bawa awas. Untuk ada potion, gue gak bawa panah nih, sana juga bawa panah, gue udah panah hander tadi nih. Jadi panah gue hilang kayaknya, hilang apa gak bawa? Gak bawa guys, gue lupa, anjay. Gak bawa panah. Gimana, aduh buset. Waduh mak, oi. Oke, kro makan tuh ayam, gua tahu kelaparan dan amor lu hilang semua. Oke, BG Renal sudah di sini. Di sana ada kro dalam perjalanan dan sisanya gua nggak tahu entah di mana. Oke, kita teleport. Wih, nyampe guys. Dan itu mereka sedang menuju kemari guys. Dan kita tungguin aja di sini. Buset Renal, mampus. Oke guys, waktunya kita selamatkan barang-barang si Renal, kasihan. Aduh nih pemberitahuan ribut banget. Oke, kita ambilin semua. Oke kro, kita lanjutkan perjalanannya, kita udah jauh. Oke, ini udah di 1000 lebih ya, udah 1000 lebih dan ada Ahmad di sini, dia udah duluan gali, nggak tahu bisa duluan dia ya. Anjay, datang dari mana nih orang. Oke, 1100 waktunya pakai ender pearl lagi dan ini udah gua ambil dari ender chest tadi. Oke, di 1200 ada gas lagi, untung ada panahnya si Renal tadi. Dan si Renal katanya nggak bakalan ikut lagi karena udah terlalu jauh guys. Ada enderman, drop guys, dropnya lumayan guys, tier pakai buat spawn ender dragon nanti. Oke, gue udah sampai di lokasi 2200 sekian dan ini perjalanan yang sangat jauh guys, gue nggak rekor sisanya karena gue lupa nekan tombol rekor. Sekarang waktunya kita buat portal dulu guys, ini dia ya. Oke, untung gak hilang ini. Kalau ini hilang, aduh gagal semua guys. Oke, kita buat. Buset. Oke, kita nyalain dan berhasil. Dan sekarang tinggal nunggu mereka berdua datang guys. Nah, sambil nunggu gua mau foto dulu. Dan di sini mereka, sisa dua guys. Tinggal sisa kro sama Ahmad doang yang sampai di sini dan sisanya udah mampus, entah apa yang mereka bikin di belakang sana. Go. Udah nyampe guys dan kita spawn di mana? Wow, pas di dalam ruangan guys, padahal di World of Land itu gue buat spawn itu di luar biar lebih epic gitu guys, tapi ternyata langsung di dalam, entah kenapa ya. Kalau kita buat portal itu beda-beda ya. Ini kita bantuin juga, bantuin. Gue nge-lag ya ini.
Oke, Sikro gua suruh simpen kasur, udah simpen belum ya? Nggak tahu. Jelas. Oke, udah nyimpen kasur kayaknya, tapi kok invisible gini ya? Nggak kelihatan. Ya, ini kasur gue yang mana nih? Oh, yang itu. Oke. Good. Nice. Amat bikin apa, pemirsa? Jangan bilang lu buat pintu. Nah, benar pintu. Nah, sisanya lu ngapain? Makan lo. Oke, itu bro ngapain di sana? Gua nggak tahu, di sudut. Gua kita foto aja, guys. Pakai dokumentasi, lumayan. Kita akan berburu. Nah, itu dia mereka, vindicator. Gua panahin dari sini, guys. Mampus. Lumayan lah. Oke, waktunya kita serang. Ada anjay. Aduh, nge-lag lagi. Mak, tolong. Aduh, mak gimana nih? Mak dragon, tolong. Mati dah. Aduh, pasrah dah gua, pasrah anjay. Oke, aduh, waktunya balas dendam nih, guys. Untung masih ada pedang lagi satu, guys. Aduh, oke, kita pakai pedangnya siapa tadi ngedrop, enggak tahu. Oke, kita serang, guys. Serangan balik. Semoga beruntung. Tapi kali ini gue pakai invisible dulu, guys. Mau ngambilin barang-barangnya. Kasian kalau despawn. Aduh, rugi banget, guys. Kalau despawn ini banyak banget barang-barang gue dibawa kemari. Aduh, gile. Tuh, invisible, guys. Pakai jamur. Oh, pedang. Oke, balas dendam. Mak. Aduh, siap. Wah. Dan anjay. Kita crow ai. Cah. Mampus. Oke, ini gue udah emosi nih anjay. Gue udah emosi. Mampus lu. Tadi gue enggak pakai invisible, makanya mati-mati mulu. Gue lupa kalau invisibility gue udah habis. Anjay, itulah jeleknya. Oh, totem, guys. Ini yang gue cari dari tadi, guys. Tuh, udah sampai 1 jam gue di sini nyari-nyari, enggak ketemu-ketemu. Wah, ada satu lagi. Mampus lu, anjay. Mampus sebelum dia ngeluarin boneka-bonekanya, guys. Gue harus bunuh duluan. Dan akhirnya gue dapet juga, guys. Kayaknya 4 tadi ya. 4 apa 2, enggak tahu, gue lupa. Oh, 2 guys, 2. Oke, dan sekarang kita mau nyari lagi yang lain karena kasihan ya kan teman-teman enggak pada dapet. Ini dia, ini vindicator ya. Jelek banget muka lo. Mampus lo. Tadi bunuh gue. Sekarang kita telusuri ini kro ngapain bengong-bengong dari tadi. Serang kro, serang anjay. Dan gelap, guys, gue takut. Ini satu lagi vindicator. Gue mau balas dendam. What the, hey, gue ngelag lagi. Anjay, ini apa nih, guys, namanya nggak seru banget. Aduh, saatnya ngambil ulang lah, guys. Ngambil ulang dan udah cukup sekian dulu, guys. Gue mau simpen ender chest yang lainnya. Tadi mana barang gue, kro? Mana barang gue, anterin gue? Tadi kemana ya? Kesini kayaknya, kesini ya. Mana di mana barang-barang saya, anjay? Oke, barang-barang semua udah diambil dan saatnya gue ngerjain sesuatu. Mungkin cukup sekian dulu, guys, dari saya video kali ini. Dan udah di sini udah selama hampir 3 jam ya. Udah pegel. Wait, gue nggak kelihatan nih. Pakai armor dulu, gak kelihatan. Sepatu dan kepalanya mana? Kayaknya helmnya hilang. Oke, informasi buat kalian, mumpung video ini belum habis, jadi gue minta sama kalian untuk like,
share dan subscribe ya, seperti berikut ini. Contoh ya, contoh. Dan terima kasih buat kalian karena udah mau nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Video ini belum selesai. Gua mau lanjutin sesuatu dulu. Dan ini dia guys yang gua mau ambilin. Lumayan lah. Foto dulu. Mana nih? Oke, udah kefoto. Dan kalau wall sebanyak ini mungkin bisa buat apa ya? Buat bed 10 kali ya, buat tidur rame-rame berjamaah.